Pengamanan kurir narkoba dilakukan oleh Satgas Pengamanan Perbatasan RI Malaysia Yon Armet 18 Komposit Nunukan, Kalimantan Utara. Dari penggeledahan, personil TNI Angkatan Darat menyita narkoba jenis sabu asal Malaysia sebanyak 21 paket seberat hampir 1 kg. Pelaku mengaku mendapatkan upah jika narkoba sampai kepada pemesan yang merupakan warga binaan di Lapas Tarakan. Dari pengembangan itu mendapatkan informasi bahwa sabu-sabu ini akan dikirim ke Tarakan. Jadi kami kembangkan tadi, ternyata yang pengendalinya ada di LP Lapas Tarakan. Pengakuan pelaku ditindaklanjuti pihak Lapas Tarakan dengan menggelar penyidikan dan pemeriksaan. Namun dari hasil penyidikan dan pemeriksaan tidak ditemukan nama-nama yang diduga pengendali sabu, seperti laporan DS kepada Satgas Pamtas dan Polres Nunukan. Menanggapi apa yang disampaikan, kami sudah mencoba mencari nama yang disebutkan, sampai saat ini belum kami temukan. Namun kami akan mencari terus, kami akan berkoordinasi, bersinergi supaya penangkapan ini ada kaitannya dengan kita. Kami akan support juga, kami akan bantu. Barang bukti dan sejumlah uang serta handphone kurir narkoba yang ditangkap diserahkan kepada Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut.